Saya nggak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak, saya enggak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya enggak ikut-ikut bicara urusan partai. Berarti tidak berkoordinasi dengan paslon ya, Prof? Enggak ada keharusan. Paslon itu kan di luar partai. Ya, urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR. DPR itu nanti kan partai-partai yang akan. Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi itu urusan partai-partai, mau apa enggak. Kalau enggak mau juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara. Tapi secara pribadi, Prof, saya mengantarkan kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU, ini yang sah. Tidak. Tapi secara pribadi mendukung atau tidak, Prof? Secara pribadi mendukung hak angket di enggak perlu dukungan saya. Tapi Mas Ganjar setuju, Prof. Mendukung juga enggak ada gunanya kalau dia Prof, tapi sikap Prof nanti setelah dimintai presiden terpilih akan memilih untuk berada di luar pemerintahan atau kalau menerima tawaran bersedia untuk diajak? Jangan berandai-andai, ini belum ada perhitungan kok. Belum selesai, kita tidak mau berandai-andai terlalu jauh. Yang penting kita semua berperan untuk memperbaiki negara ini.